Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Radi Saputro. Dan kita akan menyimak nanti satu jam ke depan, pukul 9 waktu Indonesia Barat adalah sidang putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan yang saat ini menyandang status tersangka atas dugaan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Sidang ini sendiri nanti akan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung dan hingga saat ini masih menantikan kehadiran dari termohon dan juga pemohon untuk sama-sama dibacakan, nanti menyaksikan pembacaan putusan dari Hakim Tunggal Pra-Peradilan Eman Sulaiman. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi paling akhir di Pengadilan Negeri Bandung jelang putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di sana. Ninda, selamat pagi. Kira-kira bukti kuat yang membuat kedua belah pihak, baik pihak Peggy sebagai pemohon dan juga dari pihak Polda Jawa Barat, apa saja ya bukti-bukti yang diajukan dan bagaimana kira-kira nanti kesimpulan yang disampaikan kedua belah pihak ini akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusannya, Ninda? Iya. Selamat pagi Radi dan juga saudara, saat ini di Pengadilan Negeri Bandung ini tengah hadir sejumlah pihak dari pihak keluarga Peggy, kemudian juga sejumlah kuasa hukum dari Peggy untuk kemudian nanti akan menyaksikan sidang lanjutan dari tersangka Peggy Setiawan yang digelar rencananya pada pukul 9 pagi nanti ya mendatang, Radi dan juga saudara. Dan memang untuk agenda hari ini yakni adalah agenda putusan dari pihak hakim ketua ataupun hakim tunggal yakni Eman Sulaiman. Nah, nantinya kedua pihak yakni pihak pemohon maupun juga pihak termohon tentu akan hadir. Kami sudah melihat kehadiran dari keluarga Peggy, Kartini, Ibu Peggy beserta adik-adiknya yang kemudian juga sejumlah kuasa hukum telah hadir di sini. Dan tentu dari pihak pemohon sendiri yang mengajukan gugatan pra-peradilan ini telah memiliki sejumlah bukti kuat untuk kita mengetahui bukti apa yang kemudian telah dilakukan ataupun sudah dipegang oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Kita akan langsung berbincang dengan salah satu kuasa hukum dari pihak Peggy Setiawan telah hadir di sini bersama kami, ada Bapak Mayor TNI CHK Purnawirawan Pak Marwan Iswandi. Selamat pagi Pak Marwan. Selamat pagi Mbak Nindya. Terima kasih sudah bersedia untuk berbincang bersama Kompas TV secara live di sini. Bapak, saat ini kita sudah masuk ke dalam hari H sidang putusan Pak. Dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, apa yang kemudian ditekankan kembali dan disiapkan Pak? Kami harus mempersiapkan dari hal ini adalah siap menang. Kami lihat siap menang. Nah, karena kemarin dari putusan dari perjalanan persidangan kemarin tidak ada alasan saya bilang hakim tidak mengabulkan permohonan kami. Kalau melihat dari perjalanan termasuk dari keterangan ahli, dari apa yang dilakukan penyidik, penyidik yang melakukan ini kan mentersangkakan klien kami kita sesuai dengan peraturan Kapolri. Dan dia mentersangkakan yang di DPO itu ada Peggy Perong. Sementara yang ditangkap sekarang adalah Peggy Setiawan. Makanya kami berkeyakinan menang. Berkeyakinan. Tetapi semuanya kita tidak bisa mengatakan suatu pasti. Tapi keyakinan kami lihat dari fakta hukum yang ada. Tetapi apapun namanya, keputusan dari pengadilan ini, keputusan dari Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman, kita wajib menghormati. Kami wajib menghormati. Terjelek sekalipun kami hadapi. Itu. Jadi menurut pihak kuasa hukum sendiri, Peggy yang saat ini ditahan oleh pihak Polda Jawa Barat ini bukanlah Peggy Perong. Seperti apa Pak? Bukan, karena Peggy Perong alamatnya di Mundu, ciri-cirinya berbeda, semuanya berbeda daripada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan alamatnya di Talun, umurnya berbeda, ciri-cirinya berbeda. Waktu kejadian perkara, klien kami ada di Bandung. Makanya kami datangkan saksi fakta waktu kemarin. Nah, saksi fakta dari Polda pun tidak ada. Siapa sih yang mengatakan kalau Peggy Setiawan ada Peggy Perong? Itu kami tanya. Tapi mereka tidak menghadirkan. Itu Mbak. Bukti kuat apalagi Pak yang dimiliki oleh pihak kuasa hukum untuk kemudian harapannya dapat menggugurkan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Tadi jelas saya bilang orangnya sudah berbeda. Oke kan? Yang kedua, proses terhadap mentersangkakan klien kami tidak sesuai dengan peraturan Kapolri dan peraturan Kabareskrim. Kalau peraturan Kabareskrim atau Kapolri itu jelas. Ini kan bukan tertangkap tangan. Klien kami bukan tertangkap tangan. Tanggal 21 baru ditersangkakan. Tanggal 21 juga mereka itu setelah menjadi tersangka klien kami, baru mereka cari alat bukti. Kan lucu aja.
sesuai kalau peraturan Kapolri itu jelas, dipanggil dulu, dijadikan sebagai saksi, baru digelar perkara, udah jelas kok, udah jelas semuanya kalau penyidik ini melakukan sesuai dengan peraturan Kapolri. Tapi mereka tidak melakukan, mereka melawan perintah Kapolri. Sebenarnya mereka harus disidang kode etik. Baik, Pak, dari kuasa hukum sendiri tanggapannya seperti apa sih? Melihat dari pihak Polda Jawa Barat kabarnya memiliki tiga alat bukti yang cukup kuat, yakni adalah keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan surat. Seperti apa tanggapan dari kuasa hukum? Ya, kalau mereka mengatakan cukup kuat ya seperti sidang kemarin. Makanya nanti kita lihat ya putusan dari hakim nanti. Kita lihat. Makanya saya bilang semuanya kita wajib menghargai putusan dari hakim. Kalau terjelek bagi kami pun ya harus kita terima. Kalaupun akhirnya nanti sidang gugatan ini tidak dikabulkan oleh hakim, kemudian dari pihak kuasa hukum seperti apa? Kita siap menghadapi, harus siap. Siap untuk melakukan sidang ini, sidang perkara. Itu. Bapak, ini sekali lagi, mungkin ini dari pihak Polda Jabar kemarin pada saat sidang disampaikan bahwa track record Peggy Setiawan ini disebutkan bahwa pernah memiliki kasus, kemudian juga dari segi kendaraannya tidak memiliki surat-surat, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum? Itu dengan nama itu mengada-ada, Mas. Mengada-ada, Mbak. Kalau dia bilang, yang kasus, itu mungkin kasus narkoba, dikatakan narkoba. Narkoba kan dibebaskan? Enggak kok. Tidak terbukti kok. Enggak sampai di persidangan kok, kalau enggak salah. Tidak sampai di persidangan kok. Enggak benar ya. Kalau disangkut-sangkut, enggak. Yang kita ini fokus kepada pokok kasus pembunuhan Eki dan Vina. Enggak usah kita sampai apa yang lain-lain itu enggak menurut saya enggak ada relevan. Makanya mereka pun waktu bertanya waktu sidang kami waktu persidangan itu kan menanya masalah posisi tidur segala macam. Itu kan dari kuasa hukum Polda. Posisi tidur segala macam kan enggak ada hubung sama perkara. Lucu bagi kami, lucu aja. Iya. Baik, terima kasih Pak Maruf Iswandi telah bersedia untuk berbincang bersama kami Kompas TV. Selamat bertugas kembali Pak Marwan. Itu dia saudara, tadi memang beberapa poin-poin yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Di antaranya merupakan bukti-bukti kuat yang dianggap kuat oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Adapun bukti kuat dari pihak Polda Jawa Barat menjelaskan bahwa pihak Polda Jawa Barat sendiri memiliki tiga alat bukti. Saksi keterangan, saksi surat, bahkan juga saksi ahli. Lalu pihak Kabidkum Polda Jawa Barat ini juga telah menepis bahwa pihak Polda Jawa Barat ini terkait salah tangkap atau error impersona ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan secara komprehensif dan juga melibatkan internal kepolisian sehingga menurut Polda Jawa Barat ini tidaklah adanya salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Kemudian nanti juga akan kami pantau apa yang akan dilakukan oleh pihak Hakim Ketua Eman Sulaiman untuk kemudian dapat memimpin sidang lanjutan ini, yakni sidang putusan. Apakah kemudian Peggy Setiawan ini akan diterima gugatan pra-peradilannya atau tidak, tentu ini kalaupun ia tidak dikabulkan tentu akan berpengaruh atas langkah-langkah Peggy Setiawan ke depannya yakni di sidang perkara nanti. Radi. Alis Kompas TV Ninda Destiani dari Pengadilan Negeri Bandung, nanti kami akan perbaharui lagi informasi dari Anda di sana. Ninda, terima kasih.